الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفى في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وكبات وتقوم بان yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembali menyambung kepada perkongsian kita menggali permata-permata hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah insya-Allah kita dalam setting baru ni Ustaz ya. Semangat baru meneruskan perkongsian dan juga pembelajaran kita pada bahagian ini di hujung Ustaz ya, di hujung juz yang kedua. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita sudah pun di penghujung dan kita ada satu lagi muka surat dan terus kita akan berganjak terus dalam juz yang ketiga, di mana kalau kita melihat kepada juz pertama banyak bercakap tentang hubungan dengan Al-Quran, tentang hidayah, tentang Bani Israel. Pada juz yang kedua ini juga masih ada kisah Bani Israel, tetapi ada law ataupun undang-undang yang diberikan ya kepada umat Islam, kepada orang-orang terdahulu. Dan di hujung ini kita akan menyambung ya, kita akan menyambung kisah tentang perjuangan hidayah ini ya. Tapi sebelum itu kita mohon pada tuan-tuan sekalian untuk share di Facebook masing-masing agar kita dapat di hujung juz yang kedua ini kita dapat berkongsi info bersama rakan-rakan, saudara, keluarga yang mungkin tidak dapat mengikuti pada kali ini, tapi ada rekod Ustaz ya di Facebook masing-masing insya-Allah. Jadi mari sama-sama tuan-tuan share dan kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Syamizi dengan memulakan Ummul Quran bersama dengan tuan-tuan sekalian. Kita melihat pengulangan As-Sab'ul Mathani, tujuh ayat yang berulang-ulang ini ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan
pedoman hidayah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah dan juga berkaitan dengan akhlak, sirat jalan kehidupan kita, lifestyle kehidupan kita pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita nak jadi orang yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang disesatkan. Dan salah satu daripada ciri orang yang diberi nikmat ini adalah berjuang dengan baik, memperjuangkan kebaikan, bukannya berjuang untuk kepentingan diri sendiri, ya, tetapi kepentingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kepentingan Allah, untuk Allah, ya, tetapi akhirnya berbalik manfaat itu kepada diri sendiri. Dan itulah yang kita nak belajar. Kalau kita melihat kepada halaman 39 sebelum ini, Allah menyatakan tentang siapakah yang sanggup meminjamkan, ya, memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada halaman yang ke-40 ini kita akan melihat kisah. Kita akan melihat satu kisah, kisah yang penting yang dirakamkan dalam 1 2 3 ayat sahaja, tetapi ini memberi cara fikir kita dalam mendepani kepada urusan agama dan ada kaitan dengan kuasa pemimpin dalam sesuatu organisasi, negeri ataupun negara. Jadi sinopsis bagi program kita halaman 40 pada hari ini, mari kita saksikan. Iaitu pada halaman 40 ini bermula pada ayat 246 dan 247, kisah seorang nabi, ya, iaitu nabi siapa nanti kita akan bincangkan, dan raja Talut, ya, Talut dan keengganan Bani Israel untuk berjihad. Ya, Talut ini adalah sebenarnya orang biasa tapi dinaikkan sebagai boleh dikatakan raja ataupun pemimpin. Nanti kita bincangkan mengapa ini penting dalam perjuangan, apa kaitan dengan kehidupan kita pada tahun ini. Dan pada ayat 248, pembuktian kelayakan Talut, ya, menjadi raja ataupun pemimpin, ujian yang diberikannya kepada para pengikutnya, ya, ujian yang berlaku di situ kepada orang yang nak beriman, pada orang yang tidak beriman. Jadi ini adalah ringkasan bagi halaman 40, dan jom kita baca bersama, Ustaz, ya. Kita mulakan dahulu ayat 246 dan 247. Boleh tahan, panjang, Ustaz, ya. Okey. Okey, Ustaz baca 246 dahululah, Ustaz, ya. Ya. Kemudian nanti baru kita sambung 247, pasal kalau nak ulang dua kali nanti dia panjang sangat. Betul. Ya. Silakan, Ustaz, 246. Okey. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton My Quran Time, baca faham amal, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa istiqamah bersama kita, alhamdulillah. Saya lihat ramai sekali di kalangan masyarakat di luar sana, bukan sekadar di Malaysia, bahkan kalau kita lihat di negara-negara luar seperti Singapura, ramai sahabat-sahabat Al-Quran daripada Singapura yang saya perhatikan, ya, dalam Facebook kita TV Al-Hijrah. Teruskan bersama dengan kita dan seluruh negara di Malaysia, di Singapura, Brunei, Indonesia dan seluruh dunia lah yang sedang menyaksikan My Quran Time. Moga-moga kita dapat bersama-sama memahami Al-Quran yang ada di sisi kita yang kita baca ini, insyaAllah. Baik, kita berada pada ayat yang ke-246. Sedar tak sedar dah ayat 246 dah. Kita berada pada muka surat yang ke-40 yang saya terbayang bila sebut surah Al-Baqarah antara surah yang terpanjang, muka surah terpanjang daripada Al-Quran. Macam mana Nabi Ustaz sembahyang baca surah Al-Baqarah? Salah satu daripada solat malam Nabi baca surah Al-Baqarah. Tertambah surah-surah yang lain. Kalau Baqarah sahaja pun dah 3 juzuk lebih, macam mana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung ayat yang satu ayat saja, 246. Insya-Allah sama-sama kita membaca sambungan daripada tarannum nahawan yang saya baca pada surah Al-Fatihah sebentar tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا
alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Azim ayat 246 sebentar tadi, tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ya, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, dalam perbincangan ulama nama nabi ini ustaz namanya Nabi Samuel. Samuel. Ini bukan nama nabi yang famous lah, ya, dalam 25 rasul itu, tetapi ia adalah nabi yang hadir selepas daripada kewafatan Nabi Musa. Ya, dan kata pemuka, ya, istilahnya al-mala, ya, al-mala ini yang kita akan tengok nanti perkataannya ustaz, ya, salah satu perkataan yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu mereka ni pemimpin, dia kata pada Nabi Samuel ini, angkatlah seorang raja untuk kami yang secaya kami berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia sebenarnya dia pemuka-pemuka ini ataupun apa pemimpin ini, dia masih lagi nak buat perangai dia. Ha, ya, Bani Israel ini Allah bawakan kisah ini. Ini adalah pemimpin mereka, iaitu antara perangai mereka ialah angkatlah seorang raja untuk kami nescaya kami berperang di jalan Allah. Ini nabi ni, nabi ini sebagai sumber kepimpinan, ya, dalam hal agama, dalam hal dunia, segenap perkara, ya. Tetapi bila mereka berjumpa dengan Nabi Samuel ini, dia nak kalau boleh tolong pilihkan kami seorang pemimpin ataupun raja. Jadi dia nak beritahu bahawa kamu ni bukan pemimpin. Kan? Dia nak beritahu begitu dia punya cerita je. Dan mengapa mereka nak pilih raja? Pasal biasanya bila bercakap tentang raja ini, biasanya orang-orang yang berpengaruh, ustaz. Dan berpengaruh ini istilahnya tadi adalah al-mala, di mana kalau kita tengok kat sini, bila mereka suruh minta Nabi Samuel untuk angkatkan seorang raja tu, mereka nak beritahu tolonglah endorse, tolonglah pilih salah seorang daripada kami, dia nak dapatkan chop moho daripada ahli agama. Ya, tokoh agama nak beritahu tolong pilih saya ni sebagai pemimpin dan saya ada backup daripada seorang pemimpin agama. Pasal pemimpin agama ni berpengaruh sebenarnya. Dia kalau katakan seorang nabi amat dipercayai, bila dia pilih dia ustaz, ya, katakan ada 10 orang. Nabi ini pilih saja salah seorang daripada pemimpin itu, maka pengikut-pengikut semua akan mengikut dan memilih pemimpin tersebut. Dan strategi ini digunakan oleh Bani Israel, kaedah politik begini, kaedah ini juga berlaku dalam zaman sekarang. Zaman sekarang ni dia walaupun dia tak dia sembahyang acuh tak acuh apa sebagainya, tapi ketika dia nak dilantik jadi pemimpin, dia akan cari orang yang beragama, ya, dan kalau boleh orang agama ni tolonglah hadir dalam majlis dia ke, ataupun tolong beri ucapan sedikit ke, apatah lagi kalau boleh masuk dalam khutbah. Wah, itu lagi mantap tu, kan. Pilih A ataupun B ataupun C. Maka ini adalah kaedah Bani Israel, pemimpin mereka, yang Allah ingatkan kepada kita, jaga-jaga. Jangan ulang lagi perkara-perkara ini. Nabi mereka menjawab, dan mereka cakap apa? Dia cakap apa? Angkatlah seorang raja untuk kami nescaya kami berperang di jalan Allah. Kalau nak ceritanya, nak berperang di jalan Allah ni, perang je lah, kan? Maksudnya nak berjuang ke apa ke, tak payah nak angkat seorang raja pun. Ada raja, tak ada raja, terus dia berperang ataupun berjuang di jalan Allah. Tapi dia nak beritahu, kalau nak buat baik ni, tolong lantik kami jadi pemimpin. Dia ada udang di sebalik mi perkara ini. Ya, Nabi mereka menjawab, jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Sebenarnya Nabi Samuel tahu bahawa sebenarnya mereka ni sekadar nak minta sesuatu je. Ya, sebenarnya bila cakap kami akan berjuang, cakap mulut dia. Sebenarnya mereka ni memang bukan orang yang nak berjuang, mereka ni hanya nak kuasa. Ya, sehingga kan ditemplak di sini, mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, satu, dan dipisahkan daripada anak-anak kami. Kalau kita perasan ustaz, ya, mereka berjuang bukan kerana Allah. Mereka berjuang kerana kami ini telah diusir dan kerana apa? Kami dipisahkan daripada anak-anak kami. Sebabnya itu bukan fi sabilillah.
bukan fi sabilillah, dia ada fi sabili, dia sambunglah mungkin jalan kerana dulu orang buat kami, sekarang kami nak buat orang. Dulu mereka pisahkan kami daripada anak kerana keluarga, kami berjuang. Dan perkara ini sebenarnya berjuang kerana keluarga, berjuang kerana negara, ini adalah kaedah yang tak semestinya orang beriman pun dia berjuang juga. Saya cari nafkah, saya berjuang kerana nak bagi makan anak isteri. Orang yang bukan beriman pun berjuang perkara yang sama. Jadi bila dinyatakan perkara di sini, bila dicakap bahawa bagilah raja yang kami berperang di jalan Allah, sebenarnya mereka ini bukan betul-betul berniat ke arah situ. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil daripada mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Oh, bila dah diwajibkan, tak nak pula? Tak nak. Oh, ha, dia sebenarnya mereka nakkan kalau boleh jadi ketua, jadi raja, lepas tu mereka tak nak berjuang. Mereka tak nak berjuang. Jadi ini adalah panduan daripada ayat 246. Dan selepas mereka dah minta, Nabi Samuel ini mendapat mendapat wahyu ya untuk beri jawapan kepada mereka. Apakah jawapan mereka? Ayat 247. Jom Ustaz, kita baca. Okay. Baik, kita terus sambungan kisah Bani Israel ini yang kita dah belajar daripada awal surah Al-Baqarah. Dan sudah pastinya Allah Ta'ala cerita dia bukan saja-saja kita nak tahu cerita dia, sifat-sifat tercela mereka, supaya kita tidak ikut jejak langkah mereka. Kerana mereka takkan redha kepada kita, mereka pasti nak suruh kita ikut jejak langkah mereka. Sebagaimana ayat Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan redha kita semua ini kecuali sehingga kita mengikut telunjuk mereka. Maka kita belajar kisah ni bukan senang nak belajar kisah-kisah yang terdahulu Ustaz Fazrul sebut tadi, supaya kita tak jadi macam mereka. Kalau kita jadi perjuangan, jadi pemimpin pun al-malak, perkataannya akan di-highlight insya-Allah. Sebabnya bila awal tadi Ustaz ni alam tara itu, tidakkah kamu perhatikan sebenarnya Nabi tak tahu cerita ni. Nabi memang tak perhatikan, Nabi tak tahu, jadi Allah bawakan. Dan bila Allah bawakan kisah ini, maksudnya ada sesuatu yang penting yang kita kena beri perhatian. Insya-Allah. Ya, kita sambung. Sama-sama kita baca satu ayat lagi. Kerana ayat ini cukup panjang, 247 insya-Allah. Sambungan daripada Surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-40. Jom sama-sama sahabat Al-Quran kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz ya. Ayat 247 itu, dan Nabi mereka, Nabi Samuel itu berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka minta tadi kan, dia tak beritahu, pilihlah di kalangan kami. Ya, itu strategi Ustaznya, cara orang politik bercakap, kadang-kadang manis. Okay, pilihlah, kami nak berjuang di jalan Tuhan ini kan. Kemudian bila jawapannya keluar, jawapannya apa? Talut menjadi rajamu. Talut menjadi rajamu. Siapa Talut? Ya, mereka menjawab, bagaimana Talut mendapat memerintah ke atas kami sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak.
Kita dah tahu dah siapa Talut ini ustaz ya. Kalau kita ikutkan kepada riwayatnya tentang Talut ini adalah seorang yang miskin ya, seorang yang orang biasa-biasa, bukan di kalangan malak. Bukan orang yang selama ini melobi malak ini, nanti kita akan tengok maksudnya memenuhi, tapi kita akan tengok selepas banyak ini. Banyak perkataan malak dalam Quran saya. Banyak perkataan malak okay, ya. Okay. Jadi mereka ni bukan geng malak. Mana juga al-malak ni juga termasuk pemuka, pemimpin politik. Mana ni juga orang-orang berpengaruh politik sah. Pengaruh tu. Pemimpin politik, pemimpin ekonomi, kadang-kadang dia bukan pemimpin politik, dia pemimpin ekonomi, dia ada duit apa sebagainya, dia boleh mempengaruhi orang ramai dan juga pemimpin politik. Okey. Okay. Jadi dia tak jadi geng ini. Talut ni orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa. Jadi bila Nabi Samuel berkata, sesungguhnya Allah telah memilih ataupun qad ba'atha lakum Talut malika. Ya. Bila istilah ba'atha ini maksudnya ia dibangkitkan tiba-tiba. Macam kita nanti hari bi'atha ataupun Nabi di bu'ithu kan, dibangkitkan. Dia tiba-tiba sahaja Nabi bangkit dan menjadi rasul. Ya, jadi dalam kes ini Talut ni daripada tak semena-mena lah istilahnya ya, bukan daripada orang-orang elit, bukan daripada orang-orang pemuka ini, dia dihantar ataupun dibangkitkan, diutus sebagai pemimpin mengikut kepada daripada wahyu yang sampai pada Nabi Samuel. Jadi orang-orang yang malak ini, orang elit lah kalau kita letakkan orang elit ini, dia kata, "Eh, apa pasal pula Talut jadi memerintah ke atas kami sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak ada harta." Jadi dua perkara. Satu, mereka kata mereka yang lebih berhak. Yang keduanya, Talut ini miskin. Istilah yang digunakan di sini, walam yu'ta sa'ata minal mal. Kan, walam ya, dia tak pernah hadir sa'ata. Sa'atan ini maksudnya macam sekelumit daripada harta. Betapa dalam perkataannya itu dia menghina kepada Talut. Jadi Nabi Samuel kata, inna Allah astafah. Ya, perkataan yang kita dah belajar sebelum ini berkaitan dengan istafahu, Mustafa, ada beza dengan ishtaba. Ishtaba ni pilih dengan sebab. Kerana dia ada karakter begini, maka dia dipilih. Tetapi kalau Mustafa, istafahu ini maksudnya Allah pilih. Allah punya hal. Ada satu ayat tu satunya ustaz, inna Allah astafa Adam. Wa Nuhan wa Alaihi Fawaz. Mana kata Allah pilih tu? Allah pilih. Dan tak boleh tanya mengapa Allah pilih. Macam kita lah ustaz ya, kalau kita pergi ke kedai, orang kata nak makan kuitiau ke nak makan mi goreng, kan? Betul, kita pilih kuitiau. Tak boleh pula orang tanya apa sebab nak pilih kuitiau, mengapa tak pilih mi goreng, tak. Kita punya pasal. Kita punya pasal kan. Jadi ini Allah punya hak memilih. Dan selepas itu bercakap tentang qalu anna yakunu lahul mulk, dia tak ada, wa nahnu ahqqu, kami ini yang sepatutnya, dia tidak ada harta. Jadi Allah menambahkan lagi, Allah dah pilih satu dan Allah tambah kepada Talut ini bastatan fil ilmi wal jism. Ya, kelapangan dari segi ilmu Talut ini luas dan juga jism dia. Ya, kalau ikutkan nama Talut ini daripada bahasa Hebrew ustaznya, dia ada kaitan dengan tal, ya, tawil, iaitu tinggi. Dia memang orang yang paling tinggi pada waktu itu, jadi nak berperang sudah tentu badan yang sasa sado, okey. Dalam masa yang sama dia ada ilmu. Ha, kalau kuat macam mana pun tapi tak ada ilmu untuk memimpin strategi, tak boleh pakai juga. Ada strategi tapi orangnya kecil, kan? Kalau orang macam saya mungkin tak dapatlah tu, kan? Pasal dia mesti ada, dia punya kompetensi, dia punya kemahirannya dan juga dia punya kelayakan, integriti je dalam memimpin. Maka daripada ayat ini Allah akhirkan sekali lagi penekanan kepada pemuka Bani Israel ini, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Ya, Allah nak bagi kuasa ini ikut Allah, kan? Allah tekankan perkara itu pasal apa? Pasal Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui siapa yang layak. Apa yang kita belajar daripada sini sudah tentu ada kaitan dengan cara memilih pemimpin, bukannya kerana dia ni kumpulan elit. Pasal dia pandai lobby, okey, dia jadi pemimpin. Bukan. Ya. Tetapi orang yang sanggup berjuang, yang ada ilmu, membawa kita kepada istilah al-malak sebentar tadi. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu perkataan mala'a, maksud awalnya ialah memenuhkan. Ya, memenuhkan. Dan orang yang digelar al-malak ini adalah orang yang memenuhkan satu kawasan. Kalau katakan dalam kerajaan Fir'aun, al-malak ini adalah orang yang high council, yang memberi pengaruh kepada Fir'aun
untuk terus berkuasa. Ya, itu Al-Malak. Dan Al-Malak ini dia memenuhkan pemimpin-pemimpin yang ada, dan dalam konteks kisah ini, mereka ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Ya, berpengaruh, dan dia sentiasa cuba untuk mendapatkan kuasa walau dengan apa cara sekalipun. Maknanya kata Al-Malak dalam Quran ini lebih kepada pemimpin yang agak disebahkan kepada yang nak kuasa, berebut kuasa. Dikaitkan dengan Firaun, banyak alasan. Ya, dia ada kecenderungan kepada kuasa, kepada sesuatu yang bersifat dunia. Ya, itu sebabnya Malak ini kalau diberi hidayah, bagus. Tetapi kalau tidak, kalau dia mengikut kepada contoh yang begini, secara automatiknya dia nakkan kuasa, tetapi dia tidak mahu berjuang. Jadi ini pelajaran yang kita perlu beri perhatian, dan ini bercakap tentang apa? Bercakap tentang perjuangan. Perjuangan ini bukan sekadar kuasa, tapi perjuangan ini ada kaitan dengan ilmu, ada kaitan dengan kemahiran yang kita nak tengok selepas ini. Pasal mereka persoalkan, betul ke Talut ni layak? Jom kita tengok pada ayat 248 sebentar lagi, tapi kita rehat kejap, Ustaz. Ya, kita berehat. My Quran Time, baca faham aman. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita dah belajar beberapa perkara penting dalam muka surat yang ke-40 hari ini. Sudah pastilah perkataan Al-Malak sebentar tadilah. Yang saya sendiri pun baru faham, baru belajar, sebab banyak perkataan Al-Malak bila kita baca Quran yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak masuk segmen tajwid, insyaAllah saya nak mengajak semua rakan-rakan sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita bertemu, untuk kita bersua ataupun bergabung di platform rasmi kita, yang mana kita ada dua akaun Facebook. Yang pertama, Sahabah Al-Quran, my #QuranTime, dan my #QuranTime. Sesudah kita juga boleh menonton di my #QuranTime di YouTube, iaitu di my Quran, my #QuranTime official. Dan yang ketiga, kita juga ada Instagram, iaitu my #QuranTime official. Sama-sama kita bertemu dan juga kita dapat manfaat daripada platform yang kita sediakan, insyaAllah. Baik, kita nak masuk berkenaan dengan segmen tajwid. Kita dah belajar berkenaan dengan hukum belajar tajwid, kepentingan belajar ilmu tajwid, faedah-faedah mempelajarinya, dan kita belajar berkenaan dengan kelebihan-kelebihan Al-Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Kali ini kita nak masuk terus berkaitan dengan huruf-huruf Al-Quran. Sekarang kita dah nak mula belajar berkaitan dengan makhraj, sifat dan hukum-hukum tajwid yang biasa kita belajar. Kita masuk satu-satu. Hari ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang huruf-huruf Al-Quran. Apa makna huruf? Dari sudut bahasa ialah hujung. Dari sudut istilah ilmu tajwid ialah istilahnya, iaitu apa yang dimaksudkan dengan huruf ialah suara ataupun bunyi huruf yang berpegang ataupun berpaut pada makhraj. Itu maksud huruf. Itu suara ataupun bunyi huruf yang berpegang ataupun berpaut pada makhraj tersebut. Itu disebut sebagai huruf Al-Quran. Huruf-huruf dimaknakan sebagai huruf. Huruf-huruf Al-Quran juga dikenali sebagai huruf hijaiyah. Biasa kita dengar huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini juga disebut sebagai huruf Arabiyah. Huruf Arabiyah, dan huruf-huruf inilah disebut sebagai huruf-huruf Al-Quran yang kita baca Al-Quran, bermula daripada alif, ba, ta sampai ya, yang ada beberapa huruf. InsyaAllah kita akan bicarakan pula selepas ini berkenaan berapakah jumlah sebenar huruf-huruf hijaiyah ini. Adakah di sana ada khilaf dan sebagainya. Huruf-huruf yang kita belajar inilah yang kita membaca Al-Quran Karim. Mudah-mudahan ia bermanfaat, insyaAllah. Terima kasih. Serah kembali kepada
Okey, baik, alhamdulillah ya, kita berkenalan dengan huruf hijaiyah tadi Ustaz ya. Huruf hijaiyah ni penting. Saya ada baca daripada daripada Al-Asfahani, dia bercakap tentang amanah ya. Biasanya kita cakap amanah ni amanah yang biasa kita faham kan. Rupanya salah satu daripada amanah ini ialah belajar huruf hijaiyah. Saya pun pelik juga ya, tapi nanti mungkin kita akan menuju ke arah situ. Lantaran huruf hijaiyah ini bukan sekadar satu apa pelajaran ringkas ataupun begitu-begitu sahaja kan, tapi sebenarnya di sebalik huruf hijaiyah dia ada kaitan dengan Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah amanah yang besar yang Allah berikan sebagai fadal, sebagai kurniaan daripada Allah. Dan kalau kita tak belajar huruf hijaiyah itu, kita mungkin tidak mampu memegang amanah yang besar Allah berikan kepada kita. Jadi kita nak teruskan ya, daripada ayat 248 tadi kita dah berbincang Ustaz ya, berkaitan dengan bagaimana pengurusan perjuangan, di mana perjuangan yang sebenar-benarnya bukanlah perjuangan untuk kuasa, dan apatah lagi kuasa itu mengambil kesempatan daripada agama, tetapi sebenarnya perjuangan agama ini adalah memperjuangkan nasib semua orang. Tidak boleh menjadi orang yang zalim pada ayat 246, dan pada ayat 247 tadi Allah menyatakan tentang kalau Allah nak pilih, Allah boleh pilih siapa sahaja, orang yang elit ke tak elit ke Allah boleh angkat. Yang pentingnya ialah kita membawa mesej Allah di dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang pemuka tadi, al-malak tadi itu dia bertanya, ini kami tak puas hati. Tolong berikan bukti bahawa memang Talut ini yang paling layak. Ya, itu respon mereka. Dan bila kita tengok respon mereka ini, orang yang beriman dia tak cakap begitu. Dia orang beriman ni bila dah dapat nabi, dah dapat rasul, dia percaya je. Ya, dia beriman terus, tak perlu pula kata ya Allah kalau saya ni nak kembali pada sunnah rasul, nak kembali pada Quran, tolong datangkan satu lagi miracle dalam hidup saya, mungkin keluar asap ke dalam akaun masuk 1 juta ke, baru saya akan beriman. Itu tanda orang yang ada masalah iman. Jadi mari kita tengok kepada apakah yang berlaku bila mereka minta ayat 248. Masya-Allah. Tadi kita dah sebut, Ustaz Fazrul dah sebut macam mana mereka ni tak mahu terima pemilihan ataupun penetapan Allah Ta'ala pilih pemimpin. Mereka enggan menerima, macam-macam persoalannya. Kita jangan jadi seperti Bani Israel, jadilah orang-orang yang beriman. Kita sahut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, ikutan kita insyaAllah. Baik, kita sambung satu ayat lagi. Surah kita ni, muka surah kita ni hanya ada tiga ayat sahaja. Termasuk ayat yang ketiga, iaitu ayat yang ke-248. InsyaAllah, sama-sama kita baca. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 248, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya ialah datangnya tabut, maksudnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Jadi ini adalah sambungan, ya, masih lagi dalam kisah Talut, dan pada halaman 41 nanti esok insya-Allah kita akan berjumpa Jalut. Jalut ya, itu ketua musuh Talut sebagai pemimpin pada waktu itu. Jadi kalau tafsir Ibnu Kathir mengatakan Talut ini adalah seorang pengangkut air, ada pendapat Talut adalah seorang penyamak kulit. Ini tafsir Ibnu Kathir, ya, pendapat-pendapat ulama. Jadi yang pentingnya perlu kita faham bahawa Talut ini diberikan apa, dia dipilih, ya, berdasarkan ayat 247, dan juga ditambahkan ilmu dan juga tubuh yang bastah, iaitu yang diluaskan ataupun dilebihkan, ada kelebihan yang tersendiri. Ini ciri memilih pemimpin, maksudnya satu, ilmu, ada kemahiran, dan yang keduanya dia ada kecekapan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada. Dia kalau katakan pemimpin tu dah lemah, ya, ataupun dia tidak berfikir dengan bagus, malah orang lain yang kena mengajar dia untuk merancang strategi, itu memang tak layak jadi pemimpin, ya. Apatah lagi kalau jisimnya itu kecil, ya, badannya, ataupun dia tidak kuat, ya, tidak kuat untuk berjuang ke hadapan, seperti mana Malak sebentar tadi. Mereka ini mungkinlah kalau nak cakap strategi ada, ya, tetapi strategi pun tak berapa ada juga tadi. Disebabkan apa? Kerana keutamaan mereka adalah keluarga dan negeri-negara mereka, bukannya perjuangan kerana Allah. Bila tak berjuang kerana Allah, ini tak dapat bantuan daripada Allah yang wasi', yang alim, ya, Allah yang maha luas, ya, maha mengetahui. Allah maha luas kuasanya. Jadi kalau kita berjuang pada jalan Allah, Allah boleh saja beri kuasa kepada, beri bantuan kepada pemimpin yang ada. Dan kalau kita berjuang kerana Allah yang maha mengetahui, Allah akan berikan ilmu-ilmu yang kita tidak tahu menguruskan kepimpinan kita. Baik. Jadi pada ayat 248 ini, bila mereka nakkan bukti, nak menguatkan lagi, Nabi Samuel menyatakan, sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya, maksudnya ia dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan, datangnya tabut. Tabut ini adalah peti, Ustaz, ya, lebih kurang beginilah. Macam kotak ni, tapi besar sikitlah. Ya, dia katanya dua kali tiga, besar juga. Ya, dan tabut ini pernah berlaku pada zaman Nabi Musa. Itu Nabi Musa diletakkan dalam tabut, dalam peti, kan? Dan tabut ini, bila bercakap tentang tabut, adalah salah satu daripada kebesaran Allah SWT, di mana padanya itu ada sakinah. Sakinah, ada ketenangan. Jadi mungkin kita tanya, apa kaitan peti tersebut, apa ada dalam peti tersebut dengan ketenangan? Dia sebenarnya, kalau kita zaman sekarang, Ustaz, kita ada Kaabah, kita ada apa lagi? Nah, kita ada contohnya Masjidil Haram. Yeah. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi itu, kita tengok ke Raudhah contohnya. Semua perkara-perkara tersebut adalah artifak ataupun perkara-perkara fizikal, tapi dia bukan suci. Bukannya kalau Bani Israel itu, dia bila dapat tabut peti dia tu, dia sampai nak menyembah. Nah, kalau kita tengok dekat Kaabah tu, sepatutnya Kaabah itu untuk kita tawaf, kan? Ya, dia adalah makhluk biasa je, kan? Tetapi ada orang yang menangis-nangis sampai mesti kena sentuh Kaabah, dia sanggup bergaduh untuk pastikan dia apa, dia meraung-raung dekat Kaabah ke contohnya, kan, ataupun yang sanggup tolak orang untuk pastikan Hajar Aswad dapat dicium, ya. Sebenarnya itu dah melampau. Maknanya Kaabah kalau tak ada pun kita tetap memandang ke arah itu, dan sudut kiblat, kan? Kiblat. Menyatukan, ya, kiblat, ya, tu. Sama. Dan juga kalau Hajar Aswad kita tak dapat nak cium pun, Ustaz, ya. Maksudnya kita lambai sahaja pun, kan, dengan kita kucup itu pun dah memadai, ya. Jadi ada sunnah yang tertentu dalam menghadapi, mendepani kepada masyair ataupun syiar-syiar ini, ya, dalam Bani Israel tabut, ya. Apa ada dalam tabut tersebut, ya, dinyatakan di sini, iaitu min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ada tinggalan daripada keluarga Musa dan keluarga Harun. Apa yang dibahaskan oleh ulama, dalamnya ada asa, tongkat Nabi Musa.
ada apa lagi, ada mana wasalwa itu ya, yang burung tu tak adalah, tapi salwa yang apa dia punya bijian itu ada dalam tabut tersebut. Kemudian ada apa lagi, Taurat ada dalam tabut tersebut. Jadi tabut ini hilang. Tabut ini hilang ketika mereka bergaduh-gaduh apa sebagainya ini, ia hilang sampai ke Palestin, dan kemudian bila sampai zaman Talut dia hadir kembali. Siapa yang bawakan, kalau ikutkan pada riwayat, bila dia sampai pada orang-orang yang musyrik, bila ada tabut disebut ada halilintar, ada banjir. Jadi orang kata kalau kita pegang tabut ini dia apa? Dia membawa bala. Jadi akhirnya mereka letak atas satu kereta lembu, ya, lembulah, ada lembu, tak ada orang yang yang mengenderainya. Dia letak saja, biar je lembu tu berjalan. Tapi sebenarnya lembu sebenarnya kalau dia jalan, kadang-kadang dia pergi sepak aja ke, dia pergi ke hutan ke apa ke, sebenarnya bukan sekadar dia berjalan begitu sahaja, ada apa, tahmiluhul malaikah, ya, dibawa oleh para malaikat kembali balik kepada rumah Talut. Ya, daripada rumah Talut. Pasal waktu itu kalau orang bawa apa barang dagangan, mudah aje. Ada orang pun dia pergi sapu sekali isi dagangan. Ini tak ada orang, sepatutnya boleh habis je tabut tersebut, tak selamat. Tetapi kerana ia tahmiluhu al malaika sampai ke rumah Talut, dan akhirnya mereka nampak kepada tabut tersebut. Bagi Bani Israel, tabut ini seperti Hajar Aswad. Kita bayangkan Ustaz, ya, Hajar Aswad kena curi macam mana? InsyaAllah. Kan? Mesti orang Islam akan buat macam mana sekalipun, mesti buat sesuatu. Ya. Ataupun Kaabah kena curi. Kan? Ataupun kena runtuhkan. Mesti kita akan buat sesuatu. Bukan kita menjadikan ia Tuhan, tetapi itu sebagai syiar. Sebagai syiar penting, macam kalau ada bendera tu, sesebuah negara, kalau orang pijak sahaja pun, kerajaan akan buat sesuatu kerana lambang, lambang besar, lambang besar, ya, lambang, tetapi dia bukan Tuhan, ya. Dia sebagai lambang kedaulatan, lambang kepada sesuatu. Kalau tabut ini lambang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi di sini Allah hujungkan dengan inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Ada situ in kuntum mu'minin. Ya, perkataan key yang perlu kita beri perhatian, kata kunci pada ayat ini, perkataan fihi sakinah sebentar tadi, Ustaz. Fihi sakinah ini sebenarnya ada dinyatakan pada surah At-Taubah ataupun dalam surah Ali Imran. Cerita pasal perang. Cerita pasal perang, syarat kemenangan perang di dalam peristiwa Badar ataupun dalam perang-perang lain yang umat Islam menang, salah satunya Allah bagi sakinah. Beri sakinah. Jadi apa maksud sakinah? Kalau dalam perang pada zaman Rasulullah tu, ada yang sampai mereka tertidur. Tidur kan dalam keadaan tenang, dan lepas itu mereka boleh berperang dengan rasa yakin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kurniakan ketenangan dalam diri. Bukan senang, Ustaz, sebab dalam keadaan perang ni mana orang boleh tidur. Tapi Allah Taala berikan berehat, boleh dapat ketenangan, sakinah. Wallahu a'lam. Jadi bila ada perkataan untuk itu di sini, bila Allah bagi tabut fihi sakinah, itu tandanya kalau perang ini dipimpin oleh Talut yang dapat tabut sebagai bukti bahawa dia pilihan Allah, insya-Allah boleh menang. Kita tak masuk perang lagi ni. Kita baru intro. Pasal besok insya-Allah kita akan tengok bagaimana perjuangan Talut melawan Jalut. Dan di dalam ayat ini kalau kita lihat kepada istilah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, perkataan in kuntum mu'minin tu penting, Ustaz. Pasal apa? Pasal sebenarnya walaupun dalam perang Uhud itu, kita bincang dalam surah Ali Imran nanti insya-Allah, walaupun kalah tetapi sebenarnya Allah menyatakan kamu ini a'laun, kamu ini tinggi, kamu ini di atas, in kuntum mukminin. Ada perkataan in kuntum mukminin sekali lagi. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah bagi orang yang beriman, dia tahu bahawa tabut ada kaitan dengan memilih ketua yang dipilih oleh Allah dan nanti akan menang. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, macam pemuka Bani Israel tadi itu, dia tak nak percaya, ya, dia rasakan bahawa kami lebih layak, kami ini boleh merancang strategi untuk menang tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dah tak lama tu. Dan ini mesej kepada siapa? Mesej kepada kita semua yang memimpin. Sebenarnya kalau memimpin, kalau
gunakan agama, menunggang agama untuk dilantik sebagai pemimpin ataupun memimpin bukan kerana perjuangan agama tetapi kerana perjuangan kemanusiaan, kebajikan ataupun pasal tanah air kita semata-mata, sebenarnya Allah tak bantu. Urus sendiri. Tetapi kalau katakan kita berdasarkan kepada keimanan pada Allah SWT, maka itulah yang akan kita baca pada hari esok, bagaimana kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada tentera Talut yang bersama dengan Nabi Daud. Jadi ini adalah kandungan bagi halaman 40, ayatnya panjang Ustaz ya. Mungkin Ustaz ada komentar sedikit dari segi isi ataupun dari segi mungkin tajwid juga dalam halaman ini. Sila Ustaz. Okey, boleh kita fokus sedikit pada ayat yang ke 248 sebentar tadi. Kita tengok pada satu ayat yang perkataan wabaqiyah. Wabaqiyah. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wabaqiyah. Ada huruf qaf yang berbaris di bawah kat situ. Wabaqiyah. Qaf itu walaupun dia huruf qaf, maksudnya kita kesalahan yang boleh berlaku ialah menukarkan qaf pada kaf. Bila dia renyah sikit qaf jadi kaf. Umpama wabaqiyah tu qaf. Tapi kalau dia buat wabaki jadi kaf. Sikit saja huruf tu berbeza tadi. Makhraj ni dekat pada pangkal lidah. Tetapi sifatnya berbeza. Qaf dia agak tebal, kaf dia nipis sedikit. Nipislah sifat dia. Jadi itu yang perlu diberi penekanan Ustaz ya. Wabaqiyatun mimma taraka alu Musa. Ustaz, saya nak tanya satu soalan biasa. Jangan saya tanya ni, tapi nak tanya juga pasal bila bincang timbul persoalan, mungkin dapat sama-sama penonton ambil manfaat. Hebat pada ayat disebut sini, inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul orang-orang beriman. Macam ada satu mesej kat situ Allah Taala nak beritahu kepada kita Ustaz. Ya betul. Di situ kalau Ustaz lihat inna fi dhalika la ayah, bila kita jumpa perkataan ayah sahaja dalam Al-Quran, dia bukan macam ayat bahasa Melayu. Ayat bahasa Melayu kalau kita cakap saya makan nasi contohnya, satu ayat yang penuh. Tetapi di dalam Al-Quran, ayat ini dia boleh sahaja alif lam mim, satu ayat. Satu ayat. Ataupun boleh sahaja katakan ayat kursi contohnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, kan panjang tu kan. Itu baru satu ayat. Ayat. Jadi ayat ini sebenarnya apa? Ayat ini adalah bukti yang menjadikan hati kita ini rasa kebesaran Allah Subhanahu taala. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, apa yang hebatnya kebesaran Allah dalam ayat ini? Salah satunya apa? Kehilangan tabut itu, mengapa hilang? Kerana di situ ada mesej yang penting. Orang-orang Bani Israel tidak committed pada agama, ya, maka mereka kacau bilau, mereka tidak dapat sakinah, mereka kalah. Ini kan selepas peristiwa Nabi Musa wafat. Mereka ini dah 40 tahun berlega-lega, ya, tak boleh masuk ke Palestin itu kerana mereka ini buat perangai. Mereka buat perangai dan akhirnya Nabi Musa meninggal wafat. Kemudian dipimpin oleh Nabi Samuel ini. Ketika Nabi Samuel ini memimpin pun, mereka buat perangai lagi. Jadi buat perangai ini, degil kepada Allah ini, dia menyebabkan apa? Menyebabkan mana-mana kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada Bani Israel, Allah tarik semula. Tarik dan kemudian Allah akan kembalikan balik seperti mana Talut ini yang ada kelayakan untuk memimpin. Mesej untuk kita sebenarnya ialah sekarang Ustaz ya, masjid kita baru dapat sebahagian. Kan? Masjidil Haram walaupun tak hilang, tapi sebenarnya satu dunia kehilangan Masjidil Haram tak boleh pergi Hajj dan juga Umrah. Allah tarik sekejap kerana apa? Kerana ada sesuatu mesej yang Allah tengah sampaikan. Iaitu apa? Kita kena kembali balik kepada perjuangan berteraskan hidayah daripada ayat-ayat Allah. Bila kita tengok balik, boleh pula Allah kembalikan balik tabut itu yang dah hilang. Kan? Letak atas lembu, boleh pula lembu tu cari sampai kepada Talut sebentar tadi. Kalau fikir-fikir balik, dah hilang tu, hilang ajalah. Kan? Tapi Allah boleh buat, dan mesej kepada kita sebenarnya malaikat sudah bersedia untuk bekerja ikut perintah Allah untuk
umat Islam dapat semua balik semula. Tapi syaratnya adalah apa? In kuntum mukminin. Iaitu jika kita beriman, kita tahu bahawa Allah boleh kembalikan balik dan Allah boleh beri kemenangan kepada umat Islam. Dan ini mesej penting yang kita doakan. Kita doakan kita ketika memimpin jangan guna menunggang agama, ya. Kita memimpin untuk menaikkan agama, itu adalah doa yang kita ingin sama-sama panjatkan. Tapi mari kita tengok resolusi akhir kita pada halaman 40. Bagi ayat 246, apa yang boleh kita belajar? Utamakan Allah dalam urusan harian, jangan dicampur adukkan, jangan ditunggang hal agama, terutama dalam urusan-urusan kepimpinan. Yang pertama. Yang kedua, terima insan kerana kelayakannya di sisi Allah, ya, kerana ilmu, kerana kemahiran yang ada, bukan kelayakan yang dilihat di sisi manusia. Yang kedua, ya, kerana harta, kerana dia ada pengaruh, bukan perkara itu. Dan yang ketiga, iman perlu diutamakan dalam menguruskan hidup, kerana itu akan menjemput bantuan demi bantuan, bantuan demi bantuan daripada Allah, sebagaimana Allah menghantar tabut kembali sebagai sumber ketenangan dan meneruskan legasi Nabi Musa, Nabi Harun kepada Bani Israel yang dipimpin oleh Talut dalam peristiwa ini. Jadi Ustaz, mari sama-sama kita berdoa ke arah sini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا بهدايه القران اللهم اهدنا بهدايه القران ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mengutamakan perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mengangkat akan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah, yang jujur, ya Allah. Yang kuat akan jiwanya, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keamanan dalam negara kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kestabilan dalam arena politik dalam negara kami, ya Allah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وتوان kami berilah kepada kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allah mengkabulkan doa kita Ustaz, ya, agar kepimpinan kita adalah berteraskan kepada hidayah daripada Allah, dan hidayah inilah yang kita ingin jemput, ingin kita kongsi bersama dengan menatap mushaf dalam kempen wakaf untuk ummah. Saya menjemput pada tuan-tuan untuk menyumbang dalam warisan ummah, ya, agar wakaf ini dapat kita sebarkan lebih luas lagi hidayah sampai sehinggakan yang mengikut dan yang dipimpin, yang memimpin akan sentiasa memimpin dengan jalan kebaikan, jalan Allah, bukan kerana tujuan-tujuan yang lain yang menyebabkan bantuan tidak sampai kepada negeri dan negara ini. Dan kita akan bertemu lagi insya-Allah Ustaz, ya, pada jam 5 petang, insya-Allah pada hari ini 11 malam, ya, hari Ahad, dan jam 6 pagi esok kita bertemu menyambung kisah ini. Ini episod pertama sebenarnya tentang kisah Talut. Apakah kesudahannya? Kita sambung pada hari esok insya-Allah. Program My Quran Time yang dibawakan oleh Mofaz, kita bersama lagi baca, faham, amal insya-Allah.